الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari yang penuh berkat ini hari Jumat. Lebih-lebih lagi antara asar dengan maghrib waktu yang sangat makbul bila kita berdoa kita akan isi insya Allah satu jam ke depan ini dengan pelajaran akidah rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada rasul atau nabi dan nabi iman kepada rasul dan nabi setelah kita bahas kalau tak salah dua sesi tentang iman kepada allah Yang kedua, iman kepada malaikat juga dua siri. Iman pada malaikat dan hakikat jin. Iman kepada rasul juga akan kita isi dengan dua siri. Hari ini bahagian pertama. Sebelum kita masuk kepada topik iman kepada rasul dan nabi. Bagus juga sebagai mukaddimah. Rukun iman yang enam. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila diperkecil rukun iman yang enam. Dia akan jadi tiga. Yang dipanggil dengan tongga akidah. Yaitu iman pada Allah. Iman pada Rasul dan iman kepada hari akhirat. Ketiga-tiganya dipanggil dengan tonggak akidah. Iman kepada Allah disebut sebagai wahdaniyah. Beriman kepada Allah yang Maha Esa al-wahdaniyah dari kata tauhid. Yaitu iman kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua dipanggil dengan ar-risalah kerasulan yaitu iman kepada rasul dan yang terakhir al-ba'ts yaitu kebangkitan sama dengan iman pada hari akhirat yang akan kita bahas nanti ringkasnya tiga rukun iman ini termasuk di rukun utama rukun iman yang utama Mengapa dikatakan tiga rukun iman utama? Pertama sekali iman kepada Allah. Kita mesti percaya kita dicipta oleh Allah. Segala hajat dan keperluan kita Allah yang supply. Matlamat kita ditujukan oleh dijadikan oleh Allah untuk beribadat pada Allah. Itu semuanya wahdaniyah. Namun, kita tidak akan mampu beribadat pada Allah tanpa panduan, tanpa bimbingan. Allah tidak bimbing kita secara directly, tapi Allah angkat generasi demi generasi manusia kepercayaannya untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat masing-masing. Insan pilihan itulah yang dipanggil dengan rasul. Coba lihat betapa pentingnya rasul. Kita tak akan dapat beribadat pada Allah dengan sempurna kalau tidak mendapat bimbingan daripada Allah melalui rasul-rasulnya. Nah, yang ketiga, untuk apa kita beribadat kepada Allah ikut cara rasul? Jawabnya sebagai bekal yang akan kita bawa nanti ketika berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, apalagi di Mahkamah Ilahi nanti pada hari akhirat, Allah sebagai Hakim dan Rasul sebagai saksi terhadap amalan umat. Andai kata kedua-dua, Hakim dan saksi memihak kepada kita. tempat kita syurga. Tapi apabila kita tidak beribadat untuk hakim, yakni Allah. Kita beribadat tidak ikut cara saksi Rasulullah. Na'udzubillah. Insan seperti itu akan dihumban ke dalam api neraka. Cukup. Ini sebagai mukaddimah. Untuk mengingatkan balik bahawa iman pada Rasul termasuk salah satu daripada rukun iman utama. Oke, okay, kita masuk kepada topik beriman kepada Rasul dan Nabi. Barangkali ada di antara kita yang punya pandangan Allah kami dah tahu, dah Pak Ustadz. Tapi cara kita belajar dalam kelas seperti ini beza dengan kelas atau belajar biasa. Kita belajar dalam kelas iman kepada Nabi dan Rasul diikuti dengan dalil dan hujah yang kita wajib tahu bukan sekedar hafal. Rukun iman ada enam, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, kitab, hari kiamat dan takdir. Bila ditanya apa dalilnya awak beriman kepada Rasul, coba sebut. Satu pun tak tahu. Itu namanya taklid buta. Itu bukan ida, bukan iman namanya. Itu bukan akidah namanya. Iman atau akidah adalah keyakinan yang mantap. Di lubuk hati, tanpa dicemari sedikit pun oleh keraguan. Nah, untuk sampai ke peringkat itu perlulah adanya dalil. Apa dalil awak beriman pada rasul? Ah, baca ayatnya. Ada berapa rasul yang awak wajib ketahui? Ada rasul, ada berapa rasul semuanya? Dan apa dalilnya? Apa dalilnya rasul itu semuanya lelaki, tak ada perempuan. Ada dalilnya. Apa tugas utama para rasul ini dan ini? Semuanya akan kita ikuti dengan dalil baru, namanya ilmu. Islam bukan agama ikut-ikutan, Islam bukan agama nenek moyang, Islam bukan agama agak-agak. Apalagi dalam bab akidah, mesti ada dalil Quran dan sunnah, walaupun tidak hafal tapi tahu ada ayatnya, ada hadisnya, derjatnya sahih. Oke, okay. kita masuk sekarang. Apa makna iman kepada Rasul dan Nabi? Kita baca sedikit. Kita beriman kepada semua Rasul dan Nabi yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama mereka di dalam kitabnya nama mereka dalam kitabnya al-Quran dan beriman bahawa Allah juga mengutus rasul dan nabi selain mereka yang tidak dapat diketahui nama dan jumlah mereka secara pasti maksudnya kita wajib beriman kepada 25 rasul mengapa Karena 25 rasul itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ini tidak bermakna rasul hanya 25. Eh, Pak Ustaz, apa dalilnya? Pak Ustaz kata rasul itu lebih dari 25. Ini ayatnya. Bukan Ustaz cakap. Surat Al-Mu'min atau surat Al Ghafir ayat 78. Coba dengar apa kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam 'alaik. Minta maaf ya kepada jemaah kalau belum punya buku. Akidah Al-Sunnah jilid satu, siri baru, siri baru. Bukan siri lama. Yang ini siri lama. Siri baru sedang dicetak. Tak lama lagi siap insya Allah. Banyak penambahan-penambahan. Lebih sempurna. bilangan halamannya bertambah, kalau tak salah, lebih 20 muka surat. Apa maksud ayat yang Ustaz bacakan tadi? Coba perhatikan. Sesungguhnya kami telah utus beberapa orang rasul sebelum kamu, hei Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surat Mukmin atau Ghafir ayat 78. Ini memberi isyarat yang kita wajib ketahui nama-nama rasul yang tertera di dalam Al-Qur'an sahaja. Jumlahnya 25. Ini tidak bermakna rasul hanya 25. Berdasarkan ayat tadi ada rupanya rasul-rasul yang Allah tidak sebut nama-nama mereka dalam Al-Quran. Yang wajib kita juga ketahui secara global, secara ijmali bukan secara terperinci. Yang terperinci itu yang 25. Nah sekarang kita berpindah kepada fasal perbezaan antara nabi dengan rasul. Walaupun kita sebut rasul jumlahnya sangat ramai. Ada riwayat yang mengatakan rasul jumlahnya 315 orang. 315. Ada riwayat. Tapi tidak tertera dalam Al-Qur'an. Sedangkan nabi pula dalam hadis disebut lebih ramai daripada rasul, yaitu 124,000 nabi. 124,000 nabi. Sedangkan rasul pula 315. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Namun sekarang timbul pertanyaan. Apa nak beza nabi dengan rasul Pak Ustaz? Mudah saja. Nabi ialah seseorang yang menerima wahyu daripada Allah. Untuk menjadi panduan dirinya dan ahli keluarganya saja. Itu nabi, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam bukan rasul. Apa bezanya, Pak Ustaz? Nabi dengan rasul. Rasul orang yang menerima wahyu daripada Allah, selain untuk dirinya dan ahli keluarga, juga untuk membimbing umatnya. jadi bezanya rasul ada umat dan nabi tidak ada umat. Itu sebabnya bila ditanya siapakah rasul pertama? Rasul pertama adalah Nuh, bukan Adam. Nuh adalah rasul yang pertama. Sebab Nuhlah yang mula-mula mempunyai umat. Nuh berdakwah 950 tahun, dan pengikutnya sangat sedikit. Rasul berikutnya 1000 tahun setelah Nuh, yaitu Ibrahim. Rasul berikutnya, anak-anak Ibrahim, Ismail, Ishak, semua itu adalah rasul. Sekali lagi, Adam bukan rasul. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Ketika orang-orang berdosa nanti memohon pertolongan daripada Nabi Nuh, mereka gunakan istilah "Ya Nuh, no, kami banyak dosa, anta awalur rasul." engkau adalah rasul yang pertama. Tolong bantu kami, wahai Nuh. Istilah anta awalur rasul. Kau adalah rasul yang pertama menunjukkan sebelum itu tidak ada rasul. Sebelum itu semuanya nabi. Itu beza utama antara nabi dengan rasul. Dan berdasarkan definisi tersebut, Maka derajat rasul adalah lebih tinggi berbanding dengan nabi. Derajat rasul adalah lebih tinggi daripada nabi. Nah, sekarang kita masuk fasal berikutnya: para nabi dan rasul yang wajib diketahui sebagaimana kita sebut tadi Rasul atau nabi yang wajib kita ketahui hanya 25 hanya 25 Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Tadi katanya rasul itu jumlahnya ramai. Jawabnya Memang betul. Rasul dan nabi itu ramai. Cuma rasul dan nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran hanya 25. Itu sebabnya ada istilah dalam ilmu akidah. Kewajiban kita mukmin mukminat mempercayai pada rasul ada yang namanya tafsili ada namanya ijmali. Tafsili maknanya secara detail atau secara terperinci. Adam, Nuh, Hud, Salih, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Zulkifli hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 25. Itu adalah nabi dan rasul yang wajib diketahui. Sebab nama-nama mereka tertera dalam Al-Qur'an. Nah, terhadap yang 25 ini kita wajib imani secara rinci atau terperinci atau detail. Tak semestinya hafal. Ustaz tadi hafal itu karena ketika tadika lagi kita diwajibkan supaya hafal ketika itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Zulkifil, Yunus, Ilyas, Aliyasa, Zakaria, Yahya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesannya kalau hafal itu sejak kecil. Sampai sekarang Ingat. Itu sebabnya kata pepatah Arab. At-ta'limu fi kan naqshi alal hajari. Wa ta'limu fil kibari Qad naqshi alal ma'i Mohon maaf Warga emas Walansia Warga lanjut usia Ustaz kena sebut pepatah Arab ini Wa ta'limu fi sigari Qad naqshi alal hajari belajar waktu kecil bagaikan memahat di atas batu memahat di atas batu dipahat diukir di atas batu Wata fil kibari kan naqsi 'alal mai belajar setelah tua Bagaikan melukis di atas air. Lukis hilang. Lukis hilang. Kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa yang sedang menghadiri dan mendengar ceramah ini. Kecuali. Yang mendengar ini hebat-hebat belaka. InsyaAllah. tapi ustaz selalu sebut tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat mempelajari hal-hal agama khasnya. Sehingga ada istilah better late than never. Better late than never. Lebih baik terlambat dari tidak belajar langsung. Tapi hakikatnya memang betul belajar sejak dari kecil itu lebih kita ingat berbanding belajar setelah lanjut usia. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Orang-orang beriman wajib percaya kepada rasul dan nabi secara tafsili. Semua nabi semua rasul. Tadi Ustadz beri sedikit gambaran. Menurut beberapa riwayat, jumlah Nabi keseluruhannya 124 ribu. Jumlah semua rasul 315. Malah dikatakan dari 315 itu, 10 saja rasul 10 saja rasul dari 315 10 saja yang bukan bani israil Jadi kalau 315 dikurangi 10 305 para rasul adalah dari kalangan bani israil Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, setelah kita dapat gambaran sedemikian, timbul pertanyaan, siapa pula Pak Ustaz Ulul Azmi? Ulul Azmi. Mereka adalah lima rasul yang teratas. yang paling istimewa dibandingkan rasul-rasul yang lain <coughs> walaupun rasul itu lebih mulia daripada nabi atas sebab-sebab tadi karena rasul selain memiliki keluarga juga memiliki umat untuk disampaikan ajaran Allah dari rasul-rasul tersebut ada lima rasul yang paling istimewa yang dipanggil dengan ulul azmi. Ulul azmi maknanya rasul-rasul yang paling mencaba dalam menjalankan tugas. Pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara lain ayatnya menyebut lima orang rasul yang mendapat gelaran ulul azmi. Lihat surat Al-Ahzab ayat 7. Ustaz baca. Wa idh akhadna minan <Sing> nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa min Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa minhum mitsaqan waliza Kalima lima ulul azmi ini tercantum di dalam ayat 7 surat Al-Ahzab dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, hei Muhammad. Satu, dan Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh ini dia ulul azmi buktinya tidak ada rasul yang berdakwah selama dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Pengikutnya hanya 83 orang. Malah ada yang mengatakan 80. Ada yang mengatakan 45 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Setelah berdakwah siang malam 950 tahun. Yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja zalim, Raja Namrud, malah dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api luar biasa. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah supaya menyembelih anak kandungnya, Ismail, luar biasa. Nabi Musa juga. Pernah mendapat ancaman akan dibunuh, dikejar oleh Firaun. Untuk dibunuh, Nabi Isa pernah direncanakan oleh orang-orang Yahudi untuk disalib, tapi Allah tolong. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Sampai sekarang, Nabi Isa di langit masih hidup dan beliau dan beliau akan diturunkan menjelang kiamat. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi hebat. Beliau bukan diutus hanya untuk kaum Arab saja, tapi seluruh manusia disuruh ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah akan dibunuh. Beliau dicerca dan dicaci pembawa ajaran sesat. Penyair gila, tukang sihir dan lain-lain. Demikian tentang ulul azmi. Sekarang kita berpindah tugas utama para rasul. Bagus juga kita tahu Rasul mempunyai tugas pada garis besarnya ada dua. ada dua tugas para Rasul. Apa dia Pak Ustaz? Pertama sekali tabshir wa inzar. Tabshir maknanya Rasul diutus supaya menyampaikan berita gembira kepada umat mereka. Nah selain berita gembira juga inzar memberi peringatan kepada umat. Tabshir maknanya menyampaikan berita gembira Siapa yang beribadat hanya kepada Allah tanpa menyengutukannya sedikit pun. Salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada kedua ibu bapa. Sedekah, nafkah, wakaf, infaq. Berdakwah menyampaikan kebenaran. Sabar Menghadapi tohmahan dan fitnahan, tempat mereka disediakan oleh Allah nanti di akhirat. Syurga malah sebelum syurga, ketika mati mereka akan dapat nikmat kubur. Allah lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, Allah hamparkan mereka di dalam kubur. perbaikan ini perbaikan nadi yang indah dipasang lampu-lampu kristal itu nikmat kubur itu namanya tabsyir siapa yang menyampaikan berita gembira atau menyampaikan kebenaran sebanyak mana orang-orang yang follow yang ikut kebenaran yang disampaikan itu dia yang menyampaikan layak mendapat pahala Sebanyak mana orang-orang yang mengikuti ajaran yang dia sampaikan. Itu semuanya tabsyir. Sedangkan Inzar pula, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan berbuat syirik, jangan rasuah, jangan durhaka pada mak bapak. sebab bila itu semua kamu lakukan sampai mati kamu tidak tobat dalam kubur kamu akan mengalami azab kubur di akhirat nanti ketika dibangkitkan setelah hari kiamat kamu akan meniti siratal mustaqim dan tidak akan sampai ke destinasi syurga kamu akan jatuh dan di bawah menunggu api neraka. Itu namanya inzar. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali. Para ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, para mubalil, penyampai kebenaran. Kata Sayyidina Ali, Ta'lim ada dua jenis. Sama betul, exactly. Macam tugas para rasul. Ada namanya ta'lim doa. Ta'lim doa, Ustaz mengajarkan satu-satu ajaran agar audiens ikut. Mengajar tajwid. Lalu diajar oleh guru ikhfa, iklaf, idgham, mat, makhraj. Supaya diikuti oleh anak murid. Itu namanya ta'alim doa. Suruh salat ikut cara rasul. Cara tawab, cara sa'i. Cara memakai ihram. cara wanita berpakaian ketika berada di khalayak ramai mesti tutup aurat. Itu namanya ta'lim doa. Guru mengajar supaya audiens ikut. Tapi ada satu lagi. Namanya ta'limul inzar. Sama di sini. Inzar. Guru mengajar supaya anak murid waspada dan hati-hati. Jangan buat syirik. Syirik dapat menghancurkan semua amal salehmu sehingga tidak ada value di sisi Allah. Ini ayatnya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah semua amal amal baikmu. Itu namanya inzar. Jangan buat bid'ah. Ah. Jangan beribadat. Kecuali ikut cara Rasul. Sebab Nabi bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Bid'ah. Ah. Jangan hasad, jangan dengki, jangan durhaka pada mak bapak. Bila mak bapak murka padamu, jangan harap kamu akan mendapat reda Allah. Sebagaimana sabda Nabi, reda Allah padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu padamu. Murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu. Itu namanya inzar. Exactly. Para ulama, itu sebabnya kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas Nabi. Sebagaimana tugas utama Nabi tabsyir, menyampaikan berita gembira, inzar, ulama macam itu. Sebagaimana Nabi setiap apa yang disampaikannya dibawa dalil dari Quran. Dan perbuatan Nabi sendiri, ucapan Nabi sendiri disebut dengan hadis. Barulah namanya ulama, andai kata mengajar jemaahnya juga bawa dalil. Bukan bila ditanya dalil, lalu murid dimarahi. Bukan ulama, itu namanya ular semak. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah bukan boleh direka-reka. Itu sebabnya setiap poin yang Ustaz sebut di sini tentang akidah yang wajib kita yakini, disertai dalil Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ini namanya ilmu. Sebab Islam agama ilmu. Bukan agama agak-agak. Bukan agama nenek moyang. Kan? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, nah, perkara kedua tugas utama para rasul tadi, secara umum, ini secara khusus: setiap rasul mengajar umat masing-masing agar beribadat hanya kepada Allah. Tak boleh kepada yang lain. Ini dalilnya ini dalilnya tentang Rasul itu menyampaikan tabshir dan inzar lihat al-an'am 48 49 supaya lebih yakin Ustaz bacakan ayatnya wa wa munzirin tidaklah kami utus rasul kecuali sebagai pembawa tabsyir dan inzar itu maksudnya semua yang kita cakap ada dalilnya ada hujah bila kita ikut maknanya kita ikut Allah patuhi Allah ini yang Nabi beri jaminan. Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Nah, berbalik kepada tugas utama Rasul yang kedua. Semua Rasul membawa ajaran agar umat masing-masing beribadat hanya pada Allah. Tak boleh kepada yang lain. Ini dalilnya Al-Anbiya 25 Coba dengar apa kata Allah Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ila'i annahu la ilaha illa ana fa'budun tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau, Hei Muhammad. Kecuali kami sampaikan kepada mereka. Agar menyampaikan pada umat masing-masing. Jangan kamu sembah. Kecuali hanya kepada Allah. Tiada Tuhan yang berak disembah kecuali Allah. Oleh sebab itu hendaklah kamu sembah Allah sahaja. Yes, itu maknanya. Dalil lagi. Kalau tak percaya bahaya. Ini Allah yang cakap. Semua percakapan Allah adalah benar belaka. Nah. Pada bahagian yang terakhir Dalam pertemuan petang ini, Iman pada Rasul dan Nabi Bahagian Pertama, kita akan ulas kewajiban kita terhadap Rasul. Kalau tadi tugas Rasul terhadap umatnya, kita sekarang apa tugas kita terhadap Rasul? Apa kewajiban kita di antara kewajiban kita? Mukminin dan mukminat. Terhadap para rasul adalah seperti berikut: Ustaz, simpulkan ada empat semuanya. Ada empat semuanya. Coba pada pagi, maaf, coba pada petang, Jumat yang penuh berkat ini, kita padankan pada diri kita masing-masing, termasuk ustaz juga para jemaah sekalian. Empat perkara ini, empat perkara ini ada tak pada kita atau belum ada? Kalau belum ada, sila lengkapi empat kewajiban kita terhadap rasul. Pertama sekali, tugas kita membenarkan semua rasul. Pak Ustadz, semua rasul bukan Nabi Muhammad sahaja. Yes, semua rasul. Tadi kita sudah sebut. Rasul-rasul Allah yang wajib kita percayai. Sangat ramai. Ada yang Allah sebut dan ada yang Allah tidak sebut dalam Quran. Kita dah sebut tadi dalilnya. Cuma ada yang wajib kita ketahui nama-nama mereka secara tafsili. Tafsili maknanya secara terperinci. Ustadz lupa tadi sebut. Rasul yang 25 itu tidak wajib dihafal. Tidak wajib dihafal. Sebagaimana yang Ustadz sebut tadi. Sebab Ustadz menghafalnya sejak tadika lagi. Adam, Idris, Nuhud, Salih, Ibrahim, Ismail, Salih, Yusuf. Dia sudah disemat. Nah, kalau tidak wajib hafal, Pak Ustaz, apa maksudnya? Cukup saja tahu. Eh, Fulan, ada tak rasul yang wajib kita ketahui bernama Zulkifli? Oh, iya. Wajib tak kita percaya kepada rasul yang bernama Ayub? Ya, Ayub memang seorang rasul. Wajib tak kita percaya kepada Nabi Shu'aib? Ya. Wajib tak kita percaya kepada Nabi Ilyas? Ya. Itu pun dah cukup. Tak perlu hafal. Sebagaimana syarat masuk syurga, mesti mengetahui 99 al-asma'ul husna. Tak perlu hafal. Tapi bila ditanya, betul tak Allah itu ada nama Al-Jabbar? Ada. Betul tak Allah itu ada nama Al-Muhaimin? Ada. Sudah cukup. Sebab kita tahu, golongan warga emas susah nak menghafal. Tak jadi masalah. Yang perlu, kita yakin dia adalah Nabi. Kita tidak boleh memisahkan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Coba lihat ayat second last dari surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak akan membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita umat Islam khasnya yang berpahaman Ahlus sunnah wal jamaah. Pahaman yang betul dan pahaman yang selamat. Tidak membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, betul? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Rosak iman mereka. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi tak suka kepada bukan hanya kepada Islam, tapi juga kepada Nasrani Kristian. Hanya gara-gara Nabi Isa pernah menyebut dalam Bible, "Tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa." Orang-orang Yahudi tersinggung, itu bermakna ajaran Musa tak sempurna. Kalau perlu disempurnakan oleh Isa sesudahnya Yahudi tak suka sebab mereka sudah declare bahwa mereka adalah the chosen one umat yang terbaik juga Nasrani walaupun percaya kepada Musa dan Isa tapi mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ancur lagi kafir lagi sebabnya umat Islam Selain percaya kepada Nabi Muhammad, kita percaya semua Nabi dan Rasul sebelum kita. Adam, Idris, Nuh, Uth, Salih, Lut, Ibrahim, Ismail, Iskut, sampai tadi. Oke. Okay. Kita mesti membenarkan semua Rasul dan Nabi. Yang kedua, wajib taat kepada Rasul. Bagi-bagi setiap umat. Jangan menyalahi ajaran Rasul sebab Rasul adalah utusan Allah. Bila kita menyalahi Rasul, bermakna kita menyalahi Allah. Bangkang Rasul sama dengan membangkang Allah. Sebab tugas Rasul adalah sebagai penyampai message Allah kepada umat. Yang kedua. Yang ketiga, mereka semua adalah lelaki yang sempurna. Kita kena yakin Rasul dan Nabi tidak ada dari kalangan wanita. Tidak ada. Tak percaya lihat ayat yang ketujuh dari surat Al-Anbiya. Allah yang sebut. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan Tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum engkau, hei Muhammad. Kecuali laki-laki. Rijal, laki-laki. Yang kami turunkan atau sampaikan wahyu kepada mereka. Tak ada Nabi dan Rasul. Minta maaf kaum ibu. Tak ada Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Sebab wanita punya kejadian tersendiri. Ada masanya haid. ada masanya hamil, ada masanya dan 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 dan. Laki-laki tidak ada itu semua. Tersebabnya laki-laki dalam pandangan Islam punya kedudukan tersendiri. Sebagaimana firman Allah, "Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, yang terakhir, yang terakhir ialah wajib meyakini mereka bahwa mereka para nabi dan para rasul tidak ada unsur ketuhanan pada diri mereka. Jangan sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi kononnya Uzair itu anak Tuhan. Apalagi orang-orang Nasrani mendakwa pada diri Isa itu ada unsur ketuhanan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita yakini tidak ada sedikit pun unsur ketuhanan pada diri Nabi Muhammad. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi sebagaimana yang kita baca pada hari Jumaat. Apa kata Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan pada umat? Qul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Katakan hai hey Muhammad kepada umatmu. Aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, kamu minum, kamu kawin, kamu punya zuriat, aku juga makan, minum, kawin dan zuriat. Kamu sakit, kamu mati, aku juga boleh sakit dan aku juga akan wafat. Exactly. Manusia biasa. Nabi Muhammad bukan malaikat, bukan jin. Tidak ada unsur ketuhanan pada diri Nabi Muhammad. Cuma kata Allah selanjutnya, katakan pada umatmu, yuha ilayya, kepadaku diturunkan wahyu. Yes. Kamu tidak dapat wahyu. Aku dapat wahyu daripada Allah untuk disampaikan pada kamu. Lalu apa kata Allah pada lanjutan ayat? Annama ilahukum ilahu wahid. Walau bagaimana istimewanya aku dapat wahyu. Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa. Tetap Tuhan yang Maha Esa. Pada diriku tidak ada unsur ketuhanan. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, "La tutruni kama ataratin nasara benu Maryam. Innama ana Abdullah faqulu" Abdullah warasul. Jangan kamu punya anggapan keterlaluan terhadap diriku sebagaimana anggapan yang keterlaluan orang-orang Nasrani Kristen terhadap Isa putra Maryam. Aku adalah seorang hamba Allah. Oleh sebab itu panggil saja aku Abdullah hamba Allah atau Rasulullah utusan Allah. Cukup. Allahu akbar mudah-mudahan dengan dalil-dalil itu semua tadi membuat keyakinan kita terhadap para rasul semakin mantap sebab semua yang kita sebut tadi memiliki dalil-dalil yang cukup kuat sebab ayat Quran dan hadis-hadis Nabi saw. Oke. Okay. Ustaz dapat WhatsApp daripada ketua kelas kita Datuk Hanafia. Tiada tidak, tidak ada soalan hari ini. Cukup masanya kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa pada hari Jumaat yang kita panjatkan pada timing yang sangat hebat ini antara asar dengan maghrib dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata'ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana firlana wa israfana fi amrina wa aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, ampunkan jugalah keterlaluan kami dalam urusan kami. Ya Allah teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang punya niat jahat terhadap kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Semua kami mempunyai hajat kepadamu. Bagi yang sedang sakit sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Yang sedang mengalami kesempitan hidup, lapangkanlah kehidupan mereka ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat melapangkan kehidupan kecuali hanya Engkau. Bagi yang belum mempunyai pasangan, begitu juga zuriat keturunan. Berilah mereka ya Allah pasangan yang saleh atau salihah. Berilah mereka zuriat keturunan anak cucu yang salihin dan salihat. Dirahmati kaya arhamar rahimin. Ya Allah, ada jaga juga di kalangan saudara mara kami yang sedang koma sudah beberapa hari. Sadarkanlah mereka kembali ya Allah. Sebab tidak ada yang berkuasa berbuat demikian kecuali hanya Engkau. Allah makhtim lana bi husnil wala takhtim alaina bi su'il ya Allah akhirilah hayat kami dengan akhir yang baik akhir dalam iman dan amal-amal saleh dan jangan engkau akhiri kehidupan kami dalam keadaan yang tidak baik yaitu akhir bercampur dengan syirik khurafat dan bid'ah nauzubillahi min dzalik Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah hisablah kami dengan hisab yang 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 ringan. Ya Allah hisabkanlah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit. Sebab hanya sedikit daripada umat manusia yang pandai bersyukur kepadamu. Allahumma anta rabbuna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna istiqamah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah yaitu berterus-terusan dan konsisten di atas kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>